بسم الله الرحمن الرحيم Hak ni apa pula gebetina macam ni kerja tak ada sabuk. Dia tanyanya orang perempuan pergi apa ni? Pergi apa ni? Dia kata orang betina gi perubah, mengubah tim kali. Kena dia. Gi berubah, ya sengaja gi berubah. Ha tu. Pasti dia kata dengan tuk bomo laki-laki. Ha, tu banyak muaba tu. Berarti nak ke berderu. Boleh dikata babo dah kena tak tahu ni. Kata babo dah kena. Lepas tu kamu tuk bomo itu duduk balut benih. Oh, bukan babo dah weh. Suka tak ada babo dah mujur-mujur. Gi cari tuk bomo laki-laki. Pastu tuk bomo duk balut benih. Kok poho dia. Olo, kok poho, kok lubang ketiak ni bubuh. Allah apa itu lalu. Tetapi tidak setuh. Ah, ya siap orang ni gini. Tak setuh kulit perempuan itu dah. Boleh ke tidak? Ha, belar balut gi. Saya nak bertepuh ya. Ya balut pusing-pusing tak bertepuh. Tak ada apa. Masalah gini. Masalah bomo betino, bomo jantan sekiranya kalau tak ada bomo hak betino boleh mengubah, tiada ada bomo jantan boleh mengubah. Oleh itu bentuk aurat ke betina ia boleh tengok sekolah dahjat. Seperti tak kira dia hantar bumbu balut benih tak benih. Hospital apa tu? Hospital nak cocok ke betina tak ada. Bumbu cocok. Ia boleh tengok tempat nak cocok tu ya. Ni saya lak sepakat punggung. Bish. Tengok. Kau buka habis tengok. Oi. Eh sini nampak nak cocok. So. Tu tak adil lagu tu. Ia kena tengok sekolah dah boleh tu ya. Supaya kita ke jatuh dia hantar bumbu beluruh. Tak ada jalan kalau agak tu boleh berlapik, berlapik, tak berlapik, boleh pergi hajak skoda tu. Haa tu. Ada kira betina ke bila kira jatuh jadi ikut unsur ke. Ia tak dapat tak dipah. Apa dia panggil? Apa dia panggil? Itu dia panggil. Apa panggil? Bulu tundung tu. Ia cukup situ sikit ada kira jatuh nak belah situ. Kau tu hajak dia buka banyak. Ada buka skoda tu ya. Buka skoda tu ya. Tetapi nak buat sebuah wabah duk gini muh wabah ni. Banyak berperpah kan. Buat pakai pala pelapik. Lapik, pala pelapik. Pala habis babu pesan mana gini muh wabah ni pakai darah sangat. Murah mak babu itu pakai tengah pandok. Hemak babu kelih. Sebab wakar je nipih buat yang ini nipih. Ke babu kerah situ kan. Yang ini lah. Babu pesan semua. Pakai apa nipih-nipih gini. Tak leh. Tapi habis-habis Ali kita tu je pakai ruang lapih. Dia tak kaya soal lagi. Okay. Ha, supaya orang tanya boleh ke tak nak jabat salah yang tu? Boleh. Berlapik tebal sikit lah. Ha, tak apa. Ada satu orang tua. Dia kata dia nak umur 70 orang apa. Kita nak wabah nak jabat salah juga. Sudah siuk je. Kata, jabat salah lapik. Ha, tak apa. Pernah kucuk juga. Kucuk yang tak apa dan dia ni. Pas saya nak pergi atas palang. Nak kaya kelubung. Lepas tu sepuluh pahala belakang. Nak tangis saya habis ni. Tapi tu hewi. Orang nyakit ke apa, karik semua. Kalau kena apa, tahu. Cuba tanya banyak kok ni duduk gini. Haa, ada sekolah tu tak apa-apa. Dah saat ni, waduk ni, okey weh. Haa, sekolah dah ajak sabit tu apa-apa besar mana-mana. Kalau orang nak pergi muh babo, kena pergi wirama sikit. Nak pergi sorang-sorang, baru kecek dengan babo. Tak ada orang yang tahu apa, baru gawe biar pula dah. Haa, tak boleh kadang kalau mamai tak ada, tak masuk mula dah. Atau pergi ngabe. Haa, tak apa juga deh. Kena pergi mahrum kita. Haa, tu dia. Allah, Allah.